Baik. Kemudian bab majaa fi ta'zimil mu'min. Kita masuk sikit panjang bab itu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan membesarkan kehormatan orang mukmin. Ketahuilah kiranya saudaraku, orang mukmin itu amat besar kehormatannya di sisi Allah Taala, hingga jikalau sekiranya diruntuh Kaabah dan Baitullah itu 10 kali, tiada sama besar dosanya dengan membunuh seorang mukmin dengan sekali bunuh. Tuan-tuan tengok yang kata bunuh orang ni, besar sungguh dosa dia. Pasal apa tuan-tuan? Bukan suruh runtuh Kaabah dah. Pasal runtuh pun Kaabah tu, orang Islam sembahyang ke situ, mengadap ke situ juga. Tapi hampir bunuh satu jiwa, hang sudah ambil tugas Tuhan. Hang seolah-olah mencabar takdir Allah. Hang seolah-olah tak heran. Kira hang boleh buat apa yang hang suka, Tuhan tak bagi. Nah, dia nak buat main cerita kehormatan orang mukmin ni besar sehingga tak boleh bunuh orang beriman. Apatah lagi kalaulah satu orang tu, nah, orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Baik. Maka tiap-tiap kali orang mukmin itu bertambah imannya, bertambah besar lagi kehormatannya. Yang kata orang beriman ni. Kita tengok contoh, nah, contoh. Yang mana lebih aula? Nabi bandingkan. Muhajirin dan Ansar. Muhajirin. Yang mana lebih mulia? Contohnya mati dua orang sahabat. Yang Islam dulu atau Islam kemudian? Yang Islam dulu. Yang mana lebih mulia? Yang berjuang sebelum hijrah atau selepas hijrah? Sebelum hijrah. Tu nak habang kata apa tuan-tuan? Darjat tu. Yang kata darjat iman tu. Sama lah tuan-tuan. Kita nak jadi imam pun sama, dua-dua hafal Quran. Dia ni pun hafal Quran, dia ni pun hafal Quran. Tapi dari segi seniority, dari segi siapa senior, oh nampak dia ni lebih berumur, lebih tua dia dulu. Bacaan pun sama baik, sama-sama baca Quran elok, sama-sama alim. Tengok dari segi apa? Siapa lebih tua? Pasal apa tengok tang tua? Pasal dia Islam dulu. Dan dia lebih lama dengan Islam. Dan dia punya iman sudah pasti ada nilai tertentu di sisi Allah. Tuan-tuan nampak? Ha ni dia nak bagi tahu. Semakin bertambah iman orang yang beriman itu, maka semakin besarlah kehormatan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidaklah boleh siapa pun buat apa angkara ke atas orang mukmin itu, baik dirinya atau kehormatannya atau hartanya. Tak boleh. Maka siapa yang membuat apa angkara ke atas orang mukmin, nescaya murka Allah Taala ke atasnya. Maka apabila murka Allah, nescaya dibala Allah Ta'ala dengan beberapa siksanya, sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qal sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar fanada bi sautin rafi' faqal ya ma'syar man qad aslama bi lisanih walam yufdil imanu biqalbih au kama qal. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mimbar. Nabi naik atas mimbar dan berdiri ia di atasnya, lalu berseru ia dengan suara yang tinggi. Nabi berpidato, berkhutbah dengan nada yang tinggi. Maka sabdanya, wahai sidang mereka yang sesungguhnya telah Islam ia dengan lidahnya dan tiada sampai imannya di hatinya. Tu dia. Tuan nampak? Serius tu. Tu khutbah. Khutbah ni, dia kena tengok kita nak sampaikan apa. Kalau kita nak sampaikan benda-benda yang menyentuh hati, so khutbah itu benda menyentuh hati. Kita tengok hadis Nabi kata apa? Nabi, sahabat kata Nabi, ada ketika Nabi khutbah sehingga sahabat ni nak meleleh air mata. Maksud dia khutbah Nabi ke mana? Ada satu sentuhan. Itu khutbah. Dia bukan khutbah ni tinggi semua, high note semua. Itu khutbah jihad, khutbah semangat macam ni. Ini sesuai ni. Ya ma'asyar man qad aslama bilisanih walam yufdil imanu biqalbih. Wahai orang-orang yang iman di lidah tapi tak turun ke hati.
Tu Nabi nak abang kata Nabi, Nabi marah. Nabi serius. Nabi sangat tegah waktu itu. Tu khutbah Nabi pada ketika tu. Nah, kita nak ambil pengajaran daripada khutbah. Baik. Masalah dia kata, Islam di lidah dan tidak beriman di hati itu macam mana? Sampai Nabi seru macam tu. Jawabnya adalah Islam di lidah sahaja itu ialah orang yang mengucap di lidahnya akan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Lidah mengucap, tetapi di hatinya tidak mengaku seperti yang telah diucapnya dengan mulutnya itu. Nah, begitu. Maka bukanlah ia sebenar-benar Islam pada hukum syarak kita, bahkan bernama ia setengah daripada orang yang munafiqin. Munafiqin. Tuan-tuan balik ada masa, tuan-tuan buka surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan baca awal-awal surah Munafiqun. Ambil yang atibar. Kita duduk di zaman yang lebih mencabar daripada zaman para sahabat. Boleh kenai yang ni munafik, yang ni tak munafik. Boleh kenai. Pasal apa? Pasal Nabi duduk ada. Nabi boleh tahu kata yang ni munafik, yang ni tak munafik. Tapi kita duduk zaman ni, kita tak boleh tuning jari kat orang. Tapi Quran pandu kita. Quran kata apa? Cerita tentang orang munafik ni tuan-tuan. Dalam surah Al-Munafiqun, di antara kriteria orang munafik ni yang paling kita takut ialah apabila wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tu Quran kata. Sampai di akhir zaman ni orang tak boleh beza ha mana betul-betul Islam yang mana tak Islam. Pasal apa? Pasal orang munafik ni dia punya personaliti dia tu'jibuka ajsamuhum. Orang tengok jadi kagum dengan dia. Bila kita tanya guru-guru kita, orang alim, kata guru-guru kita, orang-orang munafik ni kadang-kadang Allah bagi kelebihan berpidato, pandai bercakap, karisma, orang lah kata ada karismatik, pakaian dia cantik, penampilan dia meyakinkan, muka dia kacak cantik, orang tengok kalau dia orang agama ada keyakinan kat dia, cakap dia teratur, petik ayat Quran cantik elok, hadis Nabi pandai, tu jaga. Takut tuan-tuan. Sampai minta maaf sebut tuan-tuan lah. Ada orang hina guru-guru pondok. Kenapa? Apa? Tak pandai cakap, mengajar bosan, tak pandai. Walaupun orang alim kenai siapa alim. Ini alim orangnya, ini alim orangnya. Orang alim kenai di kalangan orang alim. Tapi orang awam macam kita, dia akan tengok apa? Hak ni. Ajsamuhum. Dia akan tengok penampilan diri, dia akan tengok personality, dia akan tengok luaran. Sebab tu orang lebih kurang dengan tutup guru. Orang boleh hina orang alim. Pasal apa? Pasal bagi dia punya penilaian macam ni tak ada ilmu mengaji kokok ni, mana ada ilmu. Macam mana depa ni boleh duduk mengajar pondok jadi tok guru? Contohlah tuan-tuan. Nampak tak? Dalam Quran Allah Taala sebut wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Hati-hati. Golongan munafik ni kalau hangpa tengok depa, hangpa akan jadi jadi takjub dengan depa ni. Wa iyaqulu, kalau depa cakap, depa ceramah, depa berpidato, depa berucap, depa bagi pandangan, depa bagi pendapat, depa bagi idea, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Hangpa akan berkenan nak dengar. Takutlah tuan-tuan. Betul-betul Quran yang turun 1400 tahun dulu, dia nak mengajar kita sudah sampai zaman yang Quran kata tu. Quran kata tu. Sampai hari ni tuan-tuan, minta maaf sebut tuan-tuan, golongan liberal, dia bercakap Islam, dia pandai bercakap, dan dia punya bercakap lebih meyakinkan daripada ustaz yang mengajar di Masjid An-Najah. Dia punya petik ayat Quran dia, walaupun dia orang muda, jaga baik tuan-tuan. Dia main dengan penampilan dia yang bersahaja, dia boleh meyakinkan audien, dia boleh. Wa in yaqulu, Quran kata kalau depa bercakap, depa bagi pandangan, depa bagi idea, tasma' liqaulihim. Ramai orang akan dengar cakap depa. Ka'annahum khushubum musannadah. Tapi betul-betul Tuhan kata seolah-olah depa ni sebenarnya macam kayu yang tersandak di dinding.
tolak terbah. Tak ada apa pun. Tapi kemah. Betul tuan-tuan, dah lalu ni tuan-tuan, saya nak nasihatlah tuan-tuan. Oleh kerana kita duduk di zaman ramai orang cakap agama, ramai. Ramai orang cakap agama. Hatta kita pun berasa seronok. Kenapa? Kerana orang mau pada agama. Dari satu segi kita nampak orang mau pada agama. Cuma tuan-tuan, hati-hati orang-orang yang mengambil kesempatan atas agama. Kalau cari guru, cari-carilah guru-guru yang murabbi, yang mursyid, yang ikhlas, yang diakui kealiman dan ilmu dia. Tersuduk kira selera kita. Saya nak tegur banyak tempat, banyak tempat saya pergi tegur. Hari ini orang mengaji kira selera. Pelik kan tuan? Haa, sungguh. Betul tak je? Hari ini orang mengaji kira selera telinga. Eh, sedap, saat ni mengajar sedap. Aku nak main dengar. Walaupun kadang-kadang minta maaf sebut tuan-tuan, di kalangan asatizah ustaz, ustaz-ustaz boleh tahu, dia ni macam mana boleh terjemah hadis lagu ni. Tapi apa nak buat tuan-tuan? Takkan kita nak pergi habak? Haji, tak betul tu terjemah tu. Tak kira orang kata apa? Eh, dengki ke kat dia? Dia mengajak sedap. Jangan tuan. Tuan-tuan tolonglah, kita mengaji agama, jangan duk kira selera telinga hati kita sedap dengar. Tak mahu. Pasal-pasal Quran sudah sebut, wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Sampai masa tu, orang-orang munafik, kalau dia bercakap, orang berkenan nak dengar. Takut, yang ni kita takut. Padahal Quran kata, ka'annahum khushubum musannadah. Takut-takut tuan-tuan, kita tinggal, hak betul-betul pasak kukuh kita tinggal, guru-guru murabbi kita tinggal, kita duduk pipok dekat tiang yang tersandak di dinding. Terbalik kita tuan-tuan. Tuan faham tak Quran Al-Ba'bah ni? Ayat Quran ni balaghah dia tinggi. Ka'annahum khushubum musannadah. Saya nak bagi contoh lah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi sendai kayu besar mana pun di tiang, awak pas dia tertanam kukuh kah? Di pasak bumi sana. Dah. Tapi kita nampak dia hebat. Pasal apa? Pasal kayu tu meyakinkan, batang kayu hak kita sangka dia kuat tu nampak sandak elok. Tapi dia khushubum musannadah. Dia tersandak je. Dia tak ada apa. Kita duk pipaut dekat dia. Kita terbah sekali dengan dia. Sebab tu tuan-tuan jangan heran hari ni orang yang menghampiri agama sesat. Pasal apa? Pasal dia tak betul cara dia pilih guru, tak betul. Dia nak dekat pada agama tapi dia pok pada tiang tersandar. Sedang Quran kata apa? Carilah ni. Kita baca surah Ibrahim. Tu umpamakan tentang pokok yang kukuh. Jaga tuan-tuan, ya. Baik. Kita balik kepada cerita kita tadi tuan-tuan. Dalam hadis ni nak beritahu yang kata mengucap dengan lidah tak turun pergi ke hati ni apa dia? Iaitu orang-orang munafiqin. Yakni orang yang mempura-pura dirinya Islam di zaman Nabi. Diucapnya dengan lidahnya apa yang diucap oleh orang Islam. Dan dibuatnya apa-apa yang dibuat oleh orang-orang Islam. Supaya nampak pada zahirnya sebagai orang Islam. Dan pada batinnya musuh orang Islam. Kerana mereka itulah yang mencari, memeriksa apa keaifan orang-orang Islam. Nah, cari keaifan orang Islam. Didapat mereka itu keaibannya yang sedikit, maka dibesarkan oleh mereka itu dan disiarkannya. Hati-hati dengan propaganda modus operandi orang-orang munafik. Dia duduk dengan Islam kerana dia nak mencari kelemahan orang Islam. Ada sikit lemah orang Islam, dia besarkan benda tu. Nah, dan apa rahsia muslimin semuanya dikeluarkannya. Dan sebarang apa pekerjaan muslimin yang tiada menerima pada akal mereka itu menjadi ejek-ejeknya dan main-mainnya. Inilah golongan liberalisme hari ini tuan-tuan yang duk pertikaikan anu, pertikaian ni. Kenapa dia duk dengan Islam? Bukan kerana dia minat Islam, bukan kerana dia cinta Islam, kerana dia mencari kelemahan yang ada. Kelemahan pada dia tak lemah pun sebenarnya, tapi pada dia ada kelemahan. Dia cuba angkat benda tu bagi tinggi, bagi zahir, bagi nampak kata apa? Tak cantiknya ajaran Islam yang dibawa oleh ulama-ulama terdahulu contohnya. Maka dengan sebab melampau-lampau mereka itu mengeluarkan apa rahsia muslimin dan suka ambil periksa dan mengaib mencelanya, itulah naik Nabi SAW di atas mimbar menyeru hendak memberi ingat akan hukum Allah ke atas mereka itu. Yang tu yang kata Nabi naik atas mimbar dengan semangat. Nabi nak beritahu benda yang sangat penting, suara Nabi pun tinggi. Wahai orang-orang yang mengucap di lidah tak turun pergi ke hati. Nabi tahu dalam ramai-ramai itu ada, maka Nabi khutbah macam tu.
Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, sabda Nabi ini kita akan sambung pada kuliah bulan depan. Kalau kita sambung ni panjang cerita dia. Hadis tu itu hadisnya la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u auratihim. Atau kama qala.